الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله سيد أو على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة من رحمة الله sekalian marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dengan nikmat taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Hayatilah khutbah pada hari ini yang bertajuk Matlamat Ramadan. Muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah menempuh kembali bulan Ramadan. Keberadaan kita dalam bulan yang penuh mulia ini perlu disyukuri sebenar-benarnya. Kesyukuran bukan sahaja terucap di bibir mulut, tetapi juga perlu dihayati dengan tindakan kita. Kesyukuran sebenarnya akan timbul apabila kita mengetahui Ramadan dan kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Definisi puasa dari segi adat ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti minum dan makan. Dari segi syariat Islam, puasa bermaksud menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya bermula daripada terbit fajar hinggalah matahari terbenam dengan niat puasa. Apabila datangnya Ramadan, Rasulullah SAW begitu senang dan seronok akan kedatangannya. Para sahabat radhiyallahu anhum turut bergembira. Ini disebabkan Ramadan datang dengan banyak kelebihan dan keutamaan. Baginda SAW dan para sahabat menunjukkan kegembiraan dan kesyukuran dengan perbuatan dan amal saleh, iaitu taat dan patuh dalam menunaikan perkara yang fardu dan sunat sepanjang bulan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda SAW bersabda yang bermaksud apabila Ramadan tiba, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Justru umat Islam diseru melakukan yang terbaik bagi menghargai kesempatan yang ada ini sebagai insan yang terpilih bertemu Ramadan pada kali ini. Seorang Muslim yang merindukan ketibaan bulan Ramadan ini pasti sangat bersyukur dan bergembira atas nikmat yang banyak kerana terpilih untuk meraih sebesar-besar anugerah yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah setiap individu Muslim perlu merasakan Ramadan kali ini adalah yang terakhir dalam hidup mereka sehingga membangkitkan motivasi untuk beramal dengan seikhlas jiwa dan raga. Sementara itu bagi golongan yang lalai, kedatangan Ramadan pasti meresahkan dan akan disambut dengan pelbagai alasan untuk tidak berpuasa. Maka mereka ini diingatkan supaya bertaubat dan berusaha untuk melakukan kewajipan ini kerana ia akan dipersoalkan pada hari kemudian. Setiap Muslim yang ikhlas menyambut kehadiran Ramadan akan berusaha menyucikan diri daripada kekotoran zahir dan batin sepanjang Ramadan, seterusnya meninggalkan amalan-amalan buruk dan hati yang kotor serta bersikap hasad dengki, menfitnah, mengadu domba, menghasut, bermusuhan sesama Muslim, memutuskan tali persaudaraan, tidak bertegur sapa atau rakan atau saudara mara, melakukan pembaziran dan berbuka puasa, malah sering terjadinya penipuan dalam penjualan makanan yang kotor, tidak halal, penipuan timbangan dan sebagainya yang kesemuanya hendaklah dihindari supaya jiwa kita terdidik dan rohani
akan subur dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga bertepatan dengan pendirikan Ramadan yang terfokus kepada melawan dan menghalang runtuhan hawa nafsu yang sentiasa mengintai peluang untuk merosakkan manusia dengan perlakuan negatif dan jahat. Pendidikan Ramadan yang menggalakkan kita agar sentiasa bermuhasabah atas kekurangan diri dan segala ujian yang menimpa. Bahkan pendidikan Ramadan itu sebenarnya dapat membentuk dan meningkatkan kesabaran dalam diri setiap insan yang berpuasa dengan ikhlas. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah sekalian, setiap Muslim juga perlu mengikhlaskan niat semata-mata melaksanakan ibadah puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana setiap amalan akan dinilai berdasarkan niat melakukannya. Sementara itu, niat yang betul kerana Allah Subhanahu wa taala berupaya mendorong seorang itu berusaha bersungguh-sungguh untuk memperolehi pelbagai ganjaran di bulan Ramadan. Adalah tidak bagus jika matlamat dan tujuan berpuasa yang hadir setahun sekali ini diarahkan semata-mata untuk persiapan menyambut hari raya yang masih jauh, sedangkan Ramadan yang wujud di depan mata terabai dan tidak dipedulikan. Sepatutnya kecenderungan seperti ini hendaklah digantikan dengan amalan-amalan bagi menghidupkan siang hari dan malam-malam Ramadan dengan pelbagai amal saleh yang akhirnya dapat mencapai matlamat menjadi hamba yang bertakwa. Bagi meraih bonus dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang berlipat kali ganda dan tidak ternilai sewaktu Ramadan, penjagaan dari sudut fizikal dan mental perlu dilakukan. Betapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan tubuh badan, kesediaan mental untuk melawan nafsu tidur, makan dengan berlebih-lebihan serta keinginan lain yang boleh menjejaskan kesempurnaan dan menghilangkan pahala puasa. Di samping itu juga, penyediaan kewangan dan material juga amat penting untuk memperbanyakkan amalan sedekah dan menyumbangkan juadah berbuka puasa kepada yang memerlukan. Hadis daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a." Sesiapa yang menjamu makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangkan sedikit pun pahala yang orang berpuasa itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Justru rebutlah keistimewaan yang dikurniakan ini dengan banyak bersyukur melalui amal ibadat yang ikhlas. Mudah-mudahan ia menjadi asas untuk amalan kebaikan kita sepanjang hayat. Dengan ingatlah betapa pentingnya sifat ikhlas itu, lebih-lebih lagi dalam beramal ibadah, sehingga Nabi SAW mengingatkan kita bahawa sebahagian daripada manusia itu puasanya hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja disebabkan perbuatan mereka yang menghilangkan pahala puasa. Baginda SAW memberi amalan dalam hal ini melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamin min siyamihi illa al-ju'." Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak memperolehi apa-apa pun daripada puasanya melainkan hanya lapar semata-mata. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadirin jemaat yang dimuliakan, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa isi penting khutbah ini sebagai panduan kita bersama insya-Allah. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa ibadah puasa Ramadan adalah difardukan ke atas setiap Muslim yang mukallaf dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam hendaklah berusaha melaksanakan ibadah yang berkualiti sepanjang bulan Ramadan, seterusnya mencapai matlamat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha dengan sebaik mungkin melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan, sama ada puasa zahir dan batin, bagi mendapatkan sebaik ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk dan hidayah bagi seluruh manusia dan menjadi bukti-bukti yang nyata dan yang menjelaskan hidayah dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Maka sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit ataupun dalam musafir, maka hendaklah dia menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mahukan kamu beroleh kemudahan dan dia tidak mahu kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa, iaitu sebulan Ramadan. Dan supaya kamu membesarkan Allah di atas apa yang ditunjukkan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.